ini terbayang wajah sedang berdiri dan hilang segala rupa yang telah ku bayang. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan kami hari ini di Dapur Sakura Cinta. Kami ucapkan selamat tahun baru pada semua. Moga tahun ni lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Kalaulah ada cita-cita yang belum tercapai, insya-Allah tahun ni kita usaha lagi. Mana tahu rezeki kita tahun ni kita berjaya. Okey hangpa semua, hari ini kami nak kongsi resepi dengan hangpa, resepi mudah saja nak buat kuih untuk sarapan pagi, untuk minum petang pun boleh. Hari ini kami nak kongsi resepi kuih apam gula merah. Okey, kami dah sediakan bahan-bahan untuk apam gula merah. Ada tepung gandum, gula merah, gula pasir, garam, yeast dan juga nyok. Nyok ni nanti kami akan parut. Okey, apa semua? Jom kita mulakan operasi hari ini. Dalam mangkuk adunan, kami bubuh setengah cam-cam besar yeast. Lepas tu 1/4 cawan air kami nak bancuh dengan 1/3 cawan gula merah. Kacau semua sekali bagi dia sebati. Lepas tu kami tapis masuk ke dalam yeast. Tambah juga 1/8 gula. Untuk gula ni kalau hangpa nak rasa dia lebih manis, hangpa boleh tambahlah ikut kesesuaian. Kacau-kacau semua sekali bagi dia sebati rata elok. Lepas tu bila hangpa tengok yeast tu nanti dah nampak berbuih-buih macam tu, terus je kami tambah dengan 1 cawan tepung gandum. Terus kacau adunan tepung dan gula ni sampai semuanya sebati. Hangpa tengok adunan dia macam ni, tak terlalu lembut dan tak terlalu keras. Tapi kalau masa ni hangpa agak-agak macam keras sangat, boleh tambah dengan 1 cam-cam besar ayam. Maklumlah kan tepung ni kadang-kadang dia berbeza-beza. Okey hangpa, adunan ni kami akan rehatkan lebih kurang dalam 2 jam macam tu. Ataupun sampai dia betul-betul kembang. Ha, lepas tu baru kita akan kukui. Okey hangpa semua, kami nak rehat dulu tapi jangan lupa tutup supaya permukaan dia tu tak kering. Alhamdulillah, cuaca elok hari ni. 2 jam saja dah kembang macam ni. Kami guna acuan kecil-kecil macam ni. Kami dah sampun dengan minyak. Kalau apa nak guna loyang pun boleh juga, tak ada masalah. Untuk adunan apam tadi tu, hampa jangan kacau lagi. Cukup setakat hampa cedok pelan-pelan macam tu. Lepas tu, terus je bubuh ke dalam acuan. Apam gula merah ni, kalau nak buat sarapan pagi, nak buat minum petang, memang sesuai sangatlah. Kot ada kenduri kenara ke, ni tak lama lagi kita nak puasa ni, bolehlah buat bawa pergi surau. Okey, dah siap masukkan dalam acuan. Satu adunan kami dapat 6 biji saja. Kami akan tutup dulu dan rehatkan lebih kurang 10 minit sebelum nak dikukui. Okey, selepas kami rehatkan lebih kurang dalam 10 minit, adunan apam ni dia dah naik penuh dalam acuan macam tu kan? Dan kami akan kukui selama 15 minit. Kuih apam ni kalau nak kukui bergantung jugalah pada saiz dia. Kalau hangpa guna loyang besar, dia tebal tu, makan masa sikit. Dah 15 minit, mari kami nak tengok kuih apam gula merah kami ni apa kejadian dia. Alhamdulillah, hangpa tengok tu naik ha, buncit-buncit macam tu. Jadi kalau hangpa nak lebih pasti lagi sama ada dah masak ke belum, tak susah, cucuk aja lidi di tengah-tengah permukaan. Lepas tu kalau hangpa tarik dia keluar bersih tak ada apa-apa tu, maknanya dah masak. Okey. Inilah hasil dia, kuih apam gula merah. Kena tunggu sejuk dulu sikit, baru kita keluarkan daripada acuan. Kami dah sapu minyak tadi, dia permukaan acuan dia tu. Jadi, ha, tengoklah, alhamdulillah boleh keluar elok macam tu kan. Dia tak melekat langsung. Okey, hangpa semua, inilah hasil dia. Dan kami akan letak dengan nyok yang kami dah parut. Nyok ni kami dah campur dengan garam dan kami kukus juga supaya dia lebih tahan lama.
Alhamdulillah, ni kami ada nyok ni. Nyok yang masih muda lagi, makan dengan apam lembut-lembut ni memang sangat-sangat sedap. Jadi kalau hangpa nak rasa macam mana apam gula merah yang kami buat ni, kenalah cuba. Okey, hari ni kami ada pantun kuih apam gula merah, resepi lama di tahun baru. Jangan putus asa dan mudah menyerah, jauhkan hati dari rasa cemburu. Kalau ada yang sudi, silalah jawab. Sebelum kami nak mengakhiri video hari ini, kami nak mendoakan semoga kita semua sentiasa sihat, selamat dan bahagia di bawah perlindungan dan rahmat Allah SWT. Sentiasa dipermudahkan segala urusan hidup, sentiasa dipermudahkan segala urusan rezeki, dijauhkan kita daripada segala penyakit berjangkit yang berbahaya, dikurniakan kita zuriat serta keturunan yang soleh dan soleha. Okey, apa semua, sampai jumpa lagi di lain video insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.